sejauh ini gimana gitu ya diajar di SLB Kirana Hati Bunda begitu. Nah, Bapak Ibu, tadi kalau semula acaranya itu mau diadakan di pendopo begitu ya, tetapi kami kemudian mohon supaya acaranya bisa ditunda di sini gitu ya. Gimana? Kenapa gitu? Nah, itu supaya Bapak Ibu juga paham gitu ya. Ya masih ada, tapi kan suatu saat nanti kita tinggal, anak saya bisa mandiri selamanya gitu. Harapan para tua bisa membaca, bisa berhitung, bisa mandiri. Suatu saat ditinggal, dia tidak membebankan orang lain juga saudara-saudaranya. Cuma itu harapan. Bapak Ibu, apa? Harapan itu kan juga kita warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sumarli, Ketua Yayasan Kirana Hati Bunda. Saya mengucapkan terima kasih kepada Upaya dan Kemendikbudristek untuk program PKM SLB Kirana Hati Bunda di Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, melalui pendampingan dan transfer teknologi pada pembelajaran siswa di SLB Kirana Hati Bunda. Dan harapan ke depan ada pendampingan lanjutan guna mewujudkan kegiatan pembelajaran yang lebih inovatif. Dan itu yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya ada kekurangannya, saya minta maaf kepada pendamping dari Upaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Pak Noto, Kepala Desa Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas. Kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman dari pendamping dari Upaya Surabaya yang pada hari ini telah melakukan atau memberikan bantuan berupa alat-alat untuk pembelajaran anak-anak. Mudah-mudahan bantuan dari Upaya bersama dari Kemendikbudristek dan teknologi untuk program PKM SLB Kirana Hati Bunda Desa Tamiajeng ini nanti bisa berjalan dengan baik. Harapan kami selaku Kepala Desa Tamiajeng, program ini dapat bermanfaat untuk siswa-siswi di SLB Kirana Hati Bunda Tamiajeng Kecamatan Trawas agar dapat meningkatkan inovasi motivasi belajar siswa yang lebih berkualitas.